Spill hasil konfig Canon Ultra HD. Spill hasil konfig Canon Ultra HD AWB on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya bosku. Kembali lagi dengan Kang Huda Official dengan tutorial Gcam. Langsung aja di sini Kang Huda akan mereview konfig Canon Ultra HD. Langsung aja di download untuk versinya yang LMC84R16 Google Lens. Langsung aja diinstal, kemudian nanti diizinkan semuanya seperti ini ya. Setelah selesai langsung masuk ke more setting, dan di sini ada config setting, kemudian nanti di yes seperti ini ya. Fungsinya apa? Untuk membuat folder LMC84 di file manager. Setelah selesai membuat foldernya, jangan lupa nanti download dulu untuk Z-Archiver, karena nanti konfignya menggunakan password ya guys. Langsung aja nanti masuk ke Z-Archiver, terus nanti di ekstrak untuk konfignya, konfig Canon Ultra HD. Langsung aja di ekstrak di sini guys. Langsung dimasukkan untuk passwordnya ya. Nanti silahkan disamakan dengan video, kemudian di OK. Setelah selesai mengekstrak, nanti passwordnya ada 3 format, yaitu format auto, JPG, sama format YUV. Oke, setelah selesai langsung aja kita masuk ke file manager. Terus silahkan diambil config-nya, kemudian dipindah dan diletakkan ke dalam folder internal, kemudian LMC, dan ditempel seperti ini. Setelah selesai memindah config, kita akan buka lagi untuk Gcam LMC84R16, kemudian diketuk 2 kali di sini, langsung dipilih config Canon Ultra HD. Ini Kang Huda menggunakan yang config auto, kemudian di import. Oke, nanti di sini Kang Huda akan memberikan contoh di mana nanti di sini untuk default config-nya AWB-nya itu off ya. Nanti kalau pengen warna natural, nanti silahkan diaktifkan AWB-nya seperti ini. Oke, sekarang next, lanjut untuk tes config Canon Ultra HD. Ini config-nya bagus untuk siang dan malam. Oke, langsung aja Kang Huda coba tes untuk config Canon Ultra HD dengan default config. Ini AWB-nya ini off ya. Default config. Kita akan nyobain hasilnya lebih berwarna ya, lebih ke RGB, lebih warna-warni ya, warnanya lebih gunjring. Kalau kita menggunakan config default, nanti kita akan nyobain untuk AWB-nya diaktifkan ya, nanti lebih natural. Sekarang Kang Huda akan nyobain untuk mode portrait. Ini untuk proses HDR-nya juga lebih cepat. Oke, kita tungguin warnanya lebih terang ya, untuk lebih apa ya, lebih cool atau lebih warm ya warnanya guys. Oke, kita akan nyobain lagi.
masih memproses, langsung kita lihat hasilnya. Jadi lebih mantap ya kalau AWB-nya itu di-off-kan. Sekarang Kang Uca akan nyobain diaktifkan untuk mode AWB-nya, guys. Jadi kalau teman-teman lebih warna, lebih natural, nanti silahkan AWB-nya diaktifkan ya. Itu sebelah kanannya JWB. Oke, kita akan lihat jika AWB diaktifkan itu warnanya lebih natural. Jadi warnanya lebih natural jika AWB diaktifkan. Oke, next kita akan nyobain lagi. Kita langsung shoot. Jadi Kang Huda tesnya menggunakan mode kamera, bukan mode night sig, tapi mode kamera. Jadi warnanya lebih terang dan natural. Kita akan nyobain lagi. Kita tes shoot. Ini sekalian lagi lembur, lembur bikin hiasan buat menyambut hari raya Idul Fitri, guys. Oke, next kita akan nyobain sekarang menggunakan AWB diaktifkan. Jadi untuk mode AWB Kang Huda aktifkan, langsung aja kita lihat. Jadi kalau AWB dihidupkan itu warnanya lebih natural, guys. Jadi tidak terlalu full color kalau AWB diaktifkan. Langsung kita lihat hasil dari Konvik Ultra Canon Ultra HD, guys. Jadi warnanya lebih natural jika AWB diaktifkan. Oke ya bosku, mungkin cukup sekian ya dari review Konvik Canon Ultra HD Gcam LMC 84R16. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.